kita unboxing semua ini. Ini dua koper yang dimasukin oleh-oleh sama beberapa mainannya Leka nih. Buat Mbak Pri. Makasih Pak Bos. Makasih. Oke. Amin. Oke, ini total semua koper kita. Nice, teman-teman. Bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 koper. Totalnya ada 6 koper dan Leka. Dan Leka. Oke, kita masukkan kopernya. Ini tambahannya apa ya? Yang baru ya? Oke, kita udah siap. Barang kita tutup. Oke. Bismillahirrahmanirrahim, kita menuju Bandara Jewel Changi Internasional Singapura. Nah, dibalik-balik nih. Ini bandaranya jadi namanya berubah ini sama si Tompel nih. Oke, let's go. Nah, ready? Baika. Ini kita jam 7:30 menuju tuh bandara. Nanti penerbangan jam 11. Jadi kalau ke bandara, kalau kita mau terbang untuk internasional, setidaknya hamin tunggu 3 jam ya, agar kita aman. Nah, ini Leka tadi mandi jam berapa? 7:30. Oke, kita udah sampai di bandara. Bangun kak, morning, ayo kita turun. Hai Lexi, kita mau naik apa? Pesawat. You ready Lexi? Ready. Oke, ini sebentar lagi kita akan check in. Oke, ini kita di konternya Batik Air untuk menuju ke Jakarta di Row 1 Bandara Changi. Oke, let's go. Kita saatnya check in. Let's go. Jadi sekarang kita masuk pesawat menuju pulang dari Singapura. Ya, setelah kita berlibur. Yes. Ya. Oke, kita masuk. Selamat siang. Oke. Mereka udah dapat tempat duduk. Hai Leka. Hai Lexi. Oke, jadi ini kita transit dulu Jakarta, baru dari Jakarta ke Jogja, gitu ya Bunda? Iya. Ini penerbangan berapa lama Bunda? Oke. Are you ready, Leka? Oke, ini kakak Anja sedang masukin beberapa barang ke kabin atas. Oke, Leka. Berdoa dulu sebelum kita akan berangkat menaiki pesawat. Lexi, Lexi sini. Kita berdoa, Lexi. Ayo, berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau terbang dulu. Mantap. Sudah sampai mana nih? Udah sampai Jakarta. Terima kasih kapten. Terima kasih kakak. You look so beautiful.
kita udah turun dari pesawat, mau cari apa lagi? Cari makan. Jadi kita mau makan dulu di Bandara Soekarno Hatta. Transit sekitaran 3 jam. Wow. Ya lega. Let's go. Oke, kita sekarang lagi flight. Kemana? Jogja. Lexi tadi buka kos sepatu, terus cium kos kaki kata dia bau. Kakinya bau. Jakarta to Jogja. Terus nanti kita mau unboxing loh, Leka. Unboxing oleh-oleh. Jadi nanti kita ibu-ibu lihat ya, after tripnya kita itu di dalam koper dan menambahkan koper satu lagi itu akhirnya isinya apa aja. Oke, ini udah mau turun pesawatnya. Saya matiin dulu kameranya. Lexi, cium dulu kiss teman-teman ya, kiss. Oke. Alhamdulillah udah nyampe rumah karena kita perjalanannya cukup jauh ya, tapi sangat seru. Assalamualaikum. Nah, Ci, Momo itu. Wah, nih kangen banget nih mereka nih sama Momo ini. Hei Momoy. Hai Momoy. Bobo bareng Momoy, Bobo di Bobo ya Momoy ya. Oh. Gimana akhirnya kita sampai rumah? Iya. Seru. Mantap jiwa. Mantap jiwa. Ini nanti kita mau unboxing baju-baju kotor. Terus ini ada apa ini namanya, oleh-oleh. Dan ini kemarin koper beli sendiri terus isinya oleh-oleh semua. Wow, ini nanti kita lihat semuanya kayak apa. Alhamdulillah, terus ikutin vlognya Bunda ya Leka ya. Akhirnya nggak sabar buat ngebongkar, kita unboxing semua ini. Ini dua koper yang dimasukin oleh-oleh sama beberapa mainannya Leka nih. Nah. Ini nanti mau aku naruh-naruh. Lihat nih. Mantap. Tuh. Mulai dibongkarin yang sebelah sana sama Bunda, udah mulai keluar semua dari koper. Ini jajannya Bunda Maleka. Buat ada yang nantinya dikasih ke siapa aja deh, Leka? Temen-temen. Siapa temen-temennya siapa? Teman Mbak. Kita foto di tahun 90. Leka, kamu inget gak foto kita ini, Leka? Kita ketemu sama orang Chinese ya, atau Korea sih. Itu Korea kayaknya ya. Bapak-bapak gitu, dia tuh tukang foto di sana, Pak, tukang foto. Kita punya banyak. Sini. Aduh, ayah jatuh. Ini tahun 90-an. Nah, ini nih. Kenapa Leka? Leka lihat sini Leka. Ini kenapa bisa dibilang tapi tahun 90-an? Yang dua ini tuh ngeselin loh, muka Lexi. Mana? Lihat bocil ini sangat amat kesal. Jadul banget ya. Soalnya waktu itu tuh di komen apa sama kameramen Kakak Nanda itu lensanya kotor. Udah nggak apa-apa. Ini emang konsepnya dia vintage. Coba deh nanti lihat hasilnya. Masa ya bagus, sudah aman. Nah terus habis itu yang penting kan kita jadi nggak susah, maksudnya akhirnya kita bisa foto bareng semua tuh. Ternyata dia udah jualan. Dibeli 4 ringgit dan juga 7 kalau Singapura apa? 7 dolar saja. Oke. 7 dolar saja. Oke, Bunda mau sama Leka sama Ayah dan Lexi bawa oleh-oleh dari Malaysia dan Singapura.
banyak ini. Oh iya, udah kayak mau jualan. Pagi, jadi pagi ini abis bongkar-bongkar baju kotor nih. Banyak banget ini. Kita tuh bawa kopernya tuh dua warna putih, satu warna hijau, sama stroller aslinya. Ya mbak ya? Iya. Terus, Ceci! Bunda beliin baju buat Ceci loh. Suka gak? Nice. Aduh, rambutnya digituin. Nih, Ceci. Minion! Cobain dong gak? Cobain Minion mau gak? No, bagus gak tapi? Bagus gak? Kembar sama Kak Leka, bagus. Hey guys, tahu gak si Leka bisa-bisanya beli cupa-cup segede gini? Huh? Kita belinya di Malaysia guys, harganya 89 ringgit guys. What? Coba, ringgit tak, 1 ringgitnya 3.500 dikali 89, berapa tuh? Tuh Leka beli, nah terus ini duit-duit yang gak bisa di... 250.000 ya? Iya. Wow, ini duit-duit yang udah yang enggak bisa ditukerin ke money changer karena nominalnya lebih rendah. Huh? Jadi kita simpan saja. Ya, ini yang bisa ditukerin cuman kayak 50.000, 100.000 gitu-gitu ya. Jadi ini oleh-olehnya ya, Mbak. Nih, Mbak. Oleh-oleh duit ringgit. 1 ringgit. 1 ringgit 3.500. Yang ini nih. 3.500 itu. Kita bagi satu-satu deh. 3.500 itu sen. Iva mah banyak deh, Iva nih. Iva nih. Lagi dong, Pak. Nih, karena Mbak Iva kemarin udah ikut. Ya, ada cuma segitu. Pak, yang merah, Pak. 3.5 kali 1. Udah, ini biar aku yang punya nih. Ini buat kenang-kenangan. Makasih. Nih, kita bawain oleh-oleh buat Mbak. Nih buat Mbak Pri. Makasih Pak Bos. Makasih. Oke. Amin. Itu oleh-olehnya dari Malaysia. Itu yang Malaysia. Ini yang Singapura. Ini yang Singapura nih. Makasih. Tak sampai ini Bu. Sama-sama. Ini kita bagi lagi. Wow. Ini gantungan ya? Kunci. Terima kasih. Sama-sama. Singapura, ya. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Beres. Matur suwun, Mbak. Ya, terima kasih, Pak Bos. Ya. Selamat mencuci pakaian kotor kita. Ya. Oleh-olehnya. Ya.